Colorado ini banyak sekali pengalaman yang gue dapat. Ketemu banyak teman, ketemu banyak lecture-lecture yang luar biasa. Banyak pelajaran yang gue dapat di sini. Teman yang banyak, teman yang baik, dan juga cinta. Akhirnya aku bisa ceritakan nanti kemudian hari ke semua orang kalau aku akhirnya udah bisa kesini ke Amerika dengan usaha, dengan doa, dan dengan restu dari orang tua. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down. Kalian tahu nggak persamaan kalian sama ibu aku apa? Kalian tuh sama-sama gak tergantikan dalam hidupku. Jadi aku pengen ngucapin makasih banyak karena udah diberi kesempatan buat bisa bareng-bareng kalian di Colorado State University selama 2 bulan. Ini merupakan pengalaman yang sangat-sangat berharga dan yang paling indah di dalam hidupku. If you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Pertama-tama waktu kita sampai, ya pun kayak semuanya itu gak terlalu akrab gitu. Terus tiba-tiba 2 bulan ini kita udah sama-sama saling akrab, sama-sama saling membantu di Indonesian Day. Kita juga udah menangin first winner tuh di apa? Koisa namanya apaan Pak? Koisa. Terus kita juga udah melewati suka dan duka bersama deh pokoknya. Hopped into a cab, take me anywhere. You're down to get down tonight. It's always a good time. Di IELSP ini aku mendapat banyak banget pengalaman yang sangat berharga. Di sini kita enggak cuma belajar bahasa Inggris, tapi kita juga belajar dan melihat langsung kebudayaan Amerika. Mulai dari keragaman budaya, punctuality habit, komitmen dan responsibility terhadap tugas yang diberikan adalah hal-hal yang saya pelajari selama saya berada di Amerika. Kesan-kesannya selama di CSU yang jelas aku beruntung banget bisa ada di sini. Selama ada di sini banyak berubah, bukan cuma kemampuan berbahasa tapi juga mindset tentang berbudaya secara internasional, di mana kita itu ditempatkan di antara orang-orang yang beda culture dengan kita, beda kebudayaan, dan ternyata sebagai orang Indonesia kita bisa loh bersaing dengan mereka. Dan jangan salah, orang di sini sangat open mind. Aku senang banget pokoknya ada di sini. Beruntung banget. Saya dapat pengalaman banyak mengenai bahasa Inggris di US, di Fort Collins, di CSU lebih khususnya. Saya belajar bahasa Inggris dan juga belajar bagaimana seorang guru itu mengajar. Dan ini mungkin sangat berarti bagi saya karena mungkin nanti saya akan menjadi seorang guru. Dan ya inilah pelajaran yang berharga bagi saya. Segala macam hal yang gue lalui seperti nonton lihat Obama, naik ke Rocky Mountain, di Indonesian Day, semua teman-teman yang luar biasa, saudara-saudara baru yang sangat berkesan dalam hidup gue ke depannya, yang kelak bakal mengisi setiap jangka kehidupan gue di ke depannya. Kita punya kejadian-kejadian yang lucu, yang menarik, yang juga ada juga sih kejadian-kejadian yang membosankan, dan juga kejadian-kejadian yang
bikin orang-orang tuh pada bete gitu, apalagi tuh pas kalau ada teman-teman yang ninggalin-ninggalin gitu. Cuma aku seneng banget karena teman-teman kita tuh dipenuhi dengan rasa cinta. Dari IELSP yang datang ke Colorado State University biar bisa merasakan bahagianya kita di sini dan susah senangnya kita di sini. Good morning and good night. Belajar tentang, oh ternyata Amerika tuh kayak gini, dan hebatnya kita semua bisa ketemu Obama, bisa lihat, bisa dengar langsung speech-nya Obama gitu kan, terus bisa ke Rocky Mountain. Let's make it extraordinary. Karena hidup kita ini cuma sekali, jangan disia-siain. Yuk, sama-sama kita bangun hidup kita ini menjadi hidup yang luar biasa, bermanfaat, dan berguna bagi sebanyak-banyak umat manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Going to US, and it's very great experience because I have many friends here, and I feel so honored to have this scholarship to enjoy the experience living in US. Buat teman-teman cohort gue mau berterima kasih. Mohon maaf kalau misalkan gue ada banyak salah. Sama teman-teman aku 20 orang pengen ngomong we cannot lose our contact even we are in our home country. Aku nggak pengen kita semua, teman-teman kita putus, persaudaraan kita, pengen semuanya bisa mendapatkan cita-cita yang lebih bagus, cita-cita yang bisa bikin semuanya jadi sukses, dan insya Allah bakal bisa kesini lagi. Dapat kenalan 19 teman dari masing-masing daerah dengan karakter yang beda-beda, dan itu sangat buat aku jadi berpikir gitu loh, kalau ternyata kita itu memang terlahir dari karakter yang berbeda-beda, dan dari karakter yang beda-beda itulah kemudian kita dapat satu kekuatan yang wah benar-benar luar biasa. It's kind of good stat, like it's kind of good graphic, like I'm so weird but I came in the first, and I'm so happy in the middle of the journey and in the middle of the trip, and the end, like okay, I'm so excited to go home though. I'm so happy to be here, and thanks to IELSP, you're such an awesome program. I wish I could like continue with the other scholarships. I will stay there and stay for the longest. Pahit dan manis kita jalani bersama, susah senang kita jalani bersama, dan nantinya pun sukses kita pun insya Allah akan bersama. Selalu keep in touch, siapapun yang sukses, karena pasti kalian sukses.
kasih tahu dan info semua informasi. Pokoknya harus keep in touch on FB atau apapun. Kita berpisah dimanapun, kita tetap satu, oke? Tetap satu, tetap keep in touch. Jangan lupa SMS, jangan lupa BBM, jangan lupa nge-touch, jangan lupa mention apa dan sebagainya. Jangan lupain kita karena kita satu untuk semua dan semua untuk satu. Dan yang pasti aku punya satu quote buat kalian. Satu quote yang aku suka banget dari sebuah film. Yesterday is history, tomorrow is the mystery, and today is a gift. And the best gift I ever had is you all guys, IELSP Grantee Cohort School.